Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini sudah sampai di kampung dan mari kita lihat suasana di kampung seperti apa. Ini sudah sore hari dan di sana ada pemandangan duduk seorang. Di sini gerimis, agak sedikit gerimis. Dan dilihatlah seseorang yang lagi meratapi hidupnya. Sayang, meratapi hidup yang seperti yang tuh gini deh. Di sore hari sebenarnya gerimis ini guys, sepi di rumah karena bapak sama mama lagi mepail. Dia lagi ngajakin temennya buat diajakin guling samsam. Oke guys, di sini suasananya masih sejuk banget. Silau, masih sejuk banget karena jauh dari keramaian. Gitu. Jadi masuk ke tanah-tanah. Masuk ke pelosok-pelosok itu. Apa? Enggak bakar, mencantang tapi dong, cepetin. Nah. Mau besar bentin yuk. Yang kudu yang betul ini main. Hah? Yang cuma cekel ya nih. Nah, ini kan ini. Siapa sayang? Saya nggak mandi dulu. Ada di sini duduk, di alih tunggu nanti. Sing. Oh iya, mau nunjukin kolam. Tapi masih kotor kolamnya karena tidak ada filter. Tadi udah dibawain filter, sekarang kita mau lihat kolam. Kolamnya bagus guys, sebelah sana. Sebelah mana sih? Di sini ada kolam, tapi mohon maaf, kolamnya dari bentuk luarnya sudah nice, sudah bagus tuh. Nih masih kotor, penuh dengan gedebong. Gedebong apa sih bahasa Indonesianya yang? Nih nanti mau rencananya diisiin koi. Di sini ada bunga anggrek. Pokoknya intinya nanti ini bagus. Kita bikin bagus karena sudah beli filter. Jadi kenapa gedebong? Katanya sih biar nyerep kotor-kotorannya gitu sih katanya. Tuh di sini jadi kalau udah dari luar tuh bagus sih. Cuman masih belum sebagus, belum bagus-bagus banget. Masih segini aja. Nih. Tuh. Kita lihat anggreknya, nice banget. Di sini ada sesuatu yang baru, tapi aku gak tahu apa. Ini apa sih, sayang? Ini vanilinya yang ya? Yang? Ini vanili di sini. Nggak berani masuk sih. Jadi kita lihat dari sini aja. Ini perkebunan vanili guys. Tuh. Di sini dia. Tuh. Banyak sih, sebelah sini juga ada. Oh, sampai sana. Sampai sana guys. Tuh. Sini juga banyak. Aduh. Ini perkebunan, jadi jauh dari kebising-bisingan. Oh, di sana juga ada bibit-bibit yang mau dijadikan vanili mungkin. I don't know. Hai Ayang, Ayang jadi mandor? Ah? Mana? Kapan ngepik? Pengen ngepik? Kapan katanya ngepik Ayang? Waduh, kenapa ndak tahu? Mau kemana? Aku ikut nih vlogin ya. Aduh ayang, masa aku disuruh gorekin cengkeh? Mana? Itu bisa diambil gitu? Itu sisa-sisanya maksudnya ya? Oh ini baru? Iya, ada yang dap sekali?
yang tadi endep sekali. Ah, aku ngajarin ngepi ayang. Ya cariin sedikit aja dulu, nggak usah banyak-banyak. Dia lagi cari cengkai. Dimandorin dulu guys, mau dimandorin cengkehnya. Saya ganti nih bajunya dulu. Kalau mandi apa dulu bentar? Tuh. Udah segitu aja. Apa? Isi bunganya wangi sekali. Hancur vlog saya. Kita kemana sekarang, Ayang? Itu, kepiin. Eh, pegangin dong kameranya, di mana? Udah. Udah jalan satu. Kalau banyak tuh biasanya. Aduh, layu ya. Giniin ya kalau layu. Tapi ada yang gini ya, ada yang gini ya nggak? Gini-gini ya. Loh, segini 100 ribu upah ngepik. Mana? Yuk, vlogin aja. Iya. Ayo, vlogin. Pedih dia ya, ta. Pasang filternya. Ini bagus kan? Ini jadi sayang wajah. Terus? Terus di mana, di bawah aku nggak tahu, Ayang, tolong dong. Ini tadi habis mandi guys, masih kusut. Ramai banget, tapi tidak ada orang, sepi. Pengen poli aja sih. Di mana? Eh, buat gantung diri. Oh. Disuruh gantung diri saya guys. Aduh. Ini semua cengkih-cengkih di atas. Ini kosong. Ini cocoknya buat lapangan sepak bola. Dia masih ngumpulin teman-temannya, guys. Ngumpulin teman-temannya disuruh kesini minum. Orang gila. Orang gila ini, guys. Dah menjawab itu malam tu main dah lu. Ijo, di sodong je. Hello. Nah. Mumpulin pasukan ayang yang. Pasukan apa? Pasukan TNC. Riko ya, Riko nak orang bilang mau ke sini. Ayang. Pilek musiman guys, dia pilek musiman. Sambrau. Ayo kita jalan lagi. Kucingnya mana, Yang? Mana sih? Mona namanya, guys. Mona. Bapak masih punya kurungan ke, Yang? Masih ya? Mau lihat kurungan? Di mana kurungannya? Di bawah. Rencana mau masak-masak Jen Iga. Dapur. Yang cengkehnya masak di sana ditaruh. Di mana ditaruh, Ayang nih?
diwadahin dulu nih guys, cengkehnya diwadahin cengkehnya katanya. Nanti dimarah karena tadi udah ngorek-ngorek cengkeh. Cepet banget sore. Komen bikin vlog di kampung guys. Udah beli bahan makanan persediaan tuh di situ. Guys, roti-roti. Oke, udah selesai keliling-kelilingnya. Sekarang mau duduk dulu bersantai ria karena sudah sore. Sudah habis mandi dan dia belum mandi sama sekali. Dari tadi baru datang dari Denpasar belum mandi. Aduh. Dan kalian harus lihat langitnya sore ini bagus. Kalian lihat kan langitnya bagus banget tuh. Ih, bagus banget yang. Tuh. Bagus kan langitnya guys. Ini langit senja di kampung halaman tercinta. Tuh. Langitnya. Oke, guys, sekian dulu video di kampung dari aku. Jangan lupa untuk kalian semua di like, comment, share, and subscribe. Dan bila perlu di share itu sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian, baik di story WA, Instagram, Facebook, dan anything else yang lainnya terkait dengan sosial media. Sampai ketemu lagi di next video lainnya yang lebih seru dan lebih-lebih lah pokoknya. Dan terima kasih juga udah buat kalian yang sudah support aku sampai sekarang. Dan jangan hilang. Dan sampai ketemu lagi di next video lainnya. Bye bye.